Okay, balik lagi di channel gua. Sekarang gua mau potong rambut lagi. Jadi ini si abang ini mau dipotong apa? Pak, biasa Pak, dipendekin aja. Jadi dia mau dipendekin aja. Untuk lebih jelasnya kita bikin side part kali ya. Pertama gua biasanya ngebasahin rambut dulu biar mempermudah proses parting atau proses pembagian rambut. Jadi rambutnya ini dibasahin dulu. Jadi pinggirannya dia nggak mau terlalu tipis, dia pengennya sedang aja, paling pinggirnya gua kasih taper. Jadi gradasinya dia nggak terlalu tipis. Pertama gua pakai guard nomor 2. Di levelnya di open. Ini untuk mesin yang kemarin gua review, mesin wmark yang di 2019. Ini reviewnya sekalian di review. Untuk performanya sih gua puas banget ini. Dia itu motong semua rambut langsung kepotong.
bagian sampingnya gua bikin tapar, untuk atasnya gua kasih set part dengan tampilan yang natural.